Fams, kalau lagi wisata di Kabupaten Rembang, jangan lewatin nikmatin suasana pantai di Kota Garamnya. Salah satu pantai yang lagi jadi tujuan wisata adalah Pantai Karang Jahe. Pantai ini berada di jalan utama Pantura, Fams. Tepatnya terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. For your info nih, Kabupaten Rembang memang terletak di pantai utara Provinsi Jawa Tengah, Fams. Tercatat panjang garis pantai Kota Garam ini mencapai 6,3 km. Makanya sebesar 35,5% dari wilayah kabupaten ini merupakan wilayah pesisir. Selain hamparan pasir putih, di pantai ini juga terdapat pohon cemara yang berbaris rapi sepanjang 1 km, Fams. Pohon-pohon ini ditanam oleh pemerintah daerah untuk menahan abrasi pantai. Makanya dibuat seperti memagari Pantai Karang Jahe. Tapi jadi bikin suasana pantai makin eksotis ya. Selain dapat menahan abrasi, tanaman ini juga mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam loh, Fams. Sehingga mampu mendorong perbaikan lingkungan. Selain bermanfaat untuk pesisir pantai, pohon ini juga punya manfaat lain loh, Fams. Di antaranya bisa menjadi obat cacing, mengobati batuk, menghilangkan sakit otot, menyehatkan kulit, dan yang pasti bikin sejuk lingkungan. Mantap!